Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Billy dan saya Anne di Blessing News kali ini. Nah, sebelum kami mulai menyampaikan info kegiatan minggu ini, mari kita sama-sama saksikan cuplikan pesan gembala berikut ini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, apabila kenyataan yang kita hadapi dalam hidup ini gak sesuai harapan, menganggap itu artinya gini, kita sengaja mengubah pikiran kita dari susah karena kenyataan yang kita gak terima. Kita sengaja ubah pikiran kita dan perasaan kita dengan memikirkan janji Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, dan maksud Tuhan atas kenyataan yang harus kita jalani. Kenapa kita harus paksakan mengubah pikiran susah, sedih, kecewa, marah dengan pikiran yang membuat kita bisa sukacita? Karena selain sukacita itu melindungi kita, sukacita itu tanda bukti bahwa kita orang beriman yang percaya bahwa lewat masalah ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang penasaran, kami sedang berada di Siantarmen Cafe and Resto yang beralamat di Jalan AKBP Cek Agus, daerah Golf Palembang. Langsung aja ikutin info terupdate GBI Rayon 15. Cek di sal. Kami mengimbau bagi seluruh jemaat untuk ikut berbagi dalam lumbung kasih GBI MPI. Bantuan saudara dapat berupa baju layak pakai, mainan anak-anak, dan peralatan sekolah. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Harry Lim di 0816-326-7888 atau email dah di 0812-7112-1211. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memasang iklan perusahaan, toko, dan lainnya di agenda Natal GBI MPI 2017, berikut informasinya. Ukuran desain iklan, 1 halaman 21 x 13 cm dan setengah halaman dengan 13 x 10,5 cm dengan daftar harga tertera berikut ini. Materi iklan dapat di-email ke iklanagendanatal@yahoo.com dengan format desain Corel Draw dan Adobe Photoshop. Info dan syarat lebih lengkap dapat menghubungi Samuel di 0812-729-07782 atau Rico di 0811-717-303 atau dapat dilihat di warta yang Bapak Ibu terima serta dapat diakses di gbimpi.org/infonatal. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengakses web gereja kita di www.gbimpi.org serta memfollow akun sosial media Instagram di @gbimpi dan mensubscribe YouTube channel dengan keyword GBI Musi Palem Indah Palembang. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yusuf Roni di GBIMPI sepanjang hari ini. Nah, di depan kita udah ada menu-menu spesial dari Siantarmen Cafe and Resto. Betul banget, Bill. Yuk kita cobain. Oh iya, Nek. Makanan di sini semua enak-enak banget ya. Iya, Bill. Apalagi nasi goreng tepungnya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang mau kesini, harus pesen menu paketnya. Ada capcay, puyung hai, ayam goreng siantar, dan kangkung goreng tepung. Sekian Blessing News minggu ini. Have a good Sunday. God bless you. Salam Palembang Blessing.